Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tri Wulandari dalam program Berita Jos. Terjadi adu mulut antara pelatih Tanjab Barat Ahyar Slamet kepada wasit. Dorong-dorongan tak terhelakan antara ofisial tim Tanjab Barat dengan tim wasit. Ahyar mengungkapkan pihaknya merasa dirugikan karena setelah pertandingan pemainnya Hendri Saputra di kartu merah wasit. Ia mengatakan kepemimpinan wasit Rianto Valentino asal kota Jambi ini tidak adil. Ia mengatakan banyak keputusan wasit yang kontroversial. Sementara itu, manajer tim Batanghari Hasif menyatakan hal senada. Ia mengatakan kinerja wasit kali ini tidak fair. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!